na 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 na. Jangan berhenti warnai jutaan mimpi di bumi, cinta kita di dunia. Selamat datang di Kabupaten Belitung. Pulau Belitung terdiri dari dua kabupaten, Kabupaten Belitung Biasa atau disebut Belitung Induk dan Belitung Timur. Dua kabupaten ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, terutama wisata bahari. Selain wahana air, Pulau Belitung juga memiliki sejumlah sajian khas kuliner. Makanan di sana umumnya olahan makanan laut. Tapi di balik daya tarik tersebut, Bumi Laskar Pelangi ini mempunyai klub sepak bola berjersey biru, ialah Belitung FC. Siap-siap, angkat tangan kanan, siapa yang berdiri sana? Undulan, dan ini dia gol tercipta atas nama seorang Ada Alvareja, mampu menyamakan ataupun menyundul bola. Ya betul sekali, Alvareja Sudin jadi pemecah kebuntuan bagi ataupun Belitung FC ketika upaya serangannya mampu memecah pertahanan Persloba Lombok Barat. Belitung FC adalah tim sepak bola Indonesia yang bermarkas di Stadion Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, yang tepatnya berada di daerah Pangkalelang. Sehingga stadion ini juga kerap disebut sebagai Stadion Pangkalelang. Tim profesional yang lahir di tahun 2011 ini, Belitung FC, saat ini berkompetensi di Liga 3 Zona Bangka Belitung. Tim ini memiliki rencana jangka panjang dengan konsep modern footballnya dan fasilitas lengkap sampai dengan akademinya, yaitu Belitung FC Academy. Belitung FC membuat gebrakan yang luar biasa. Pada saat melakukan soft launching di Sheraton Belitung Resort, mereka memperkenalkan jajaran staf pelatih yang salah satunya diisi oleh mantan pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Budi Sudarsono, yaitu mantan pelatih Persik Kediri dan pemain timnas Indonesia yang bisa kita sebut juga sebagai legendnya Indonesia, yaitu si Piton. Budi Sudarsono di Belitung FC merupakan sebagai kepala pelatih akademi. Lalu ada Ardiles Rumbiak, yaitu mantan pemain Sriwijaya FC yang sebagai pelatih utama. Dan juga Ridwan Usman, mantan pelatih KS Tiga Naga sebagai direktur teknik. Dan hasilnya langsung terbukti. Kesebelasan Belitung FC berhasil merebut gelar juara Liga 3 Bangka Belitung. Di babak final berlangsung di Stadion Pangkalelang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Belitung FC mengalahkan PS Bangka setara. Gol tunggal Belitung FC dicetak di babak kedua oleh Usman Fatahillah di menit 52 lewat sundulan. Hasil tersebut disambut gembira oleh pemain, ofisial, dan apalagi pecinta sepak bola Bangka Belitung. Apalagi ini pertama kali final Liga 3 Bangka Belitung digelar di Pulau Belitung. Dan pertama kalinya Belitung FC menjadi juara. Namun sayang, di babak nasional langkah Belitung FC terhenti di babak 32 besar setelah hanya finish di peringkat 3 grup Q di bawah Persikap Kabupaten Bandung dan Persikota Kota Tangerang. Akankah tim Laskar Satam kebanggaan masyarakat Belitung dan Biak Belitung ini mampu berbicara di level Liga Nasional Indonesia? Menarik untuk kita ikuti sejarahnya. Kami Biak Belitung, Pulau Belitung.